بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سنى بسنته إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala pada kajian yang perdana ini setelah Ramadan ya, dan setelah liburan mungkin sebagian pulang kampung Alhamdulillah dengan izin Allah taala setelah 2 tahun kurang lebihnya banyak di antara kita yang tidak sempat atau tidak diperbolehkan pulang kampung. Alhamdulillah sebagian pulang kampung dan ini nikmat Allah sehingga bisa bersilaturahmi dengan sanak saudara kita, keluarga kita yang di kampung kita. <tuh> Baik, pada pertemuan yang ketiga ini kita sampai kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ya. Benar ya Ustaz ya, hadis kedua ya kalau tidak salah ya. Ya ibu-ibu, hadis kedua benar. Atau hadis yang ketiga? Ya, pertemuan ketiga, tetapi hadis yang kedua ingat saya. Nah, hadis kedua, karena pertama muka dimah yang kedua dan ketiga masih membahas pada hadis yang pertama. Baik, seperti biasa, kita baca, saya baca dulu hadisnya. Sama-sama diikuti, kemudian kita bahas kata demi kata insyaallah ta'ala. Baik, kita mulai saja. <tuh> Mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulil karim <coughs> Mari ibu, ibu sekalian Sekali lagi Hadis yang kedua <coughs> Ana Umar radhiyallahu anhu Qala bainama nahnu julusun Indah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data yaumin اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن عن الساعة قال ما مسؤول عنها بأعلم من السائل من السائل قال فأخبرني عن أمراتها

Baik ini hadis yang kedua. Hadis kedua di sini diberi judul oleh penterjemah yang bawa terjemah kitabnya ya. Diharapkan minggu depan mungkin atau bulan depan bisa bawa kitab supaya ada catatan dikit-dikit. <tuh> hadis yang kedua dari kitab hadis Arba'ina Nawawiyah adalah tentang Islam, iman dan ihsan. Ya bahasanya lengkap. Jadi ini bahasan seluruh Islam sebenarnya. Jadi hadis ini hadis mencakup ajaran Islam secara keseluruhan ya, dalam bentuk hadis. Karena itulah maka hadis ini disebut oleh para ilmu ulama terkenal dengan hadis Jibril. Jadi yang bertanya ini adalah Jibril. Maka kalau dalam uh, bahasa orang-orang pondok, pesantren atau dalam ilmu hadis kalau disebutkan hadis Jibril yang dimaksud adalah hadis ini. Ini adalah hadis yang panjang ini. Dan ini merupakan rujukan utama dari syariat al-Islam, syariat kita. Baik saya terjemahkan. Yang pertama di ini diriwayatkan oleh seorang yang bernama Omar, Omar bin Al-Khattab. Hadis yang pertama juga kemarin diriwayatkan oleh Omar bin Khattab sama. Hadis tentang niat. Yang ini juga diriwayatkan oleh Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya Omar bin Khattab biografinya sudah sama-sama kita tahu manusia beitifak ulama ahlu sunnah wal jamaah manusia yang paling mulia di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul nomor dua ya setelah pertama Abu Bakar yang kedua adalah Umar bin Khattab dan itu akidah ahlu sunnah wal jamaah jadi kalau disebutkan siapa manusia paling mulia pada umatnya Rasulullah setelah Nabi dan Rasul pastinya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Dan dua manusia ini menjadi musuh utama orang-orang syiah. Ya makanya mereka dalam sholatnya bahkan melaknat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu min Nah, beliau meriwayatkan hadis yang cukup panjang ini. Beliau meriwayatkan hadis yang cukup panjang ini. beliau radhiyallahu anhu mengatakan, bayi nahnu inda wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dalam majelisnya Rasul. Jadi Rasulullah biasa biasanya duduk di masjid itu terutama pada salat, bil khusus pada salat subuh maka beliau menyempatkan diri untuk duduk biasanya bersama sahabat ya untuk menyampaikan ilmu atau minimal untuk duduk bersama dan berzikir masing-masing sampai terbit matahari dan sholat durakat baru pulang ke rumah itu kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Umar bin Khattab Anhu mengatakan ketika kami sedang duduk bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berarti di masjid pada satu hari data yaumin pada satu hari tiba-tiba sa ya kalau di sini diterjemahkan yang bawa terjemah bisa dilihat ya di sini diterjemahkan itola alaina tanpa diduga muncullah seorang di hadapan kami tapi umumnya biasanya terjemahkan tiba-tiba ya muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian putih sadidul bayal siap Bukan hanya putih, putih banget. Glowing lah mungkin orang hari ini bilang ya. Putihnya putih banget, glowing. Dan syadidu sawadi syari, tapi rambutnya hitam. Rambutnya hitam banget, berarti masih kelihatan muda, gagah, perkasa. Yang ajibnya lagi adalah, la yura alayna asaru safar. Tidak nampak orang ini, kalau dia bekas musafir. Kenapa dikatakan ini? Karena ada, ada lanjutannya. Wala ya'rifu minna ahad. Tapi anehnya lagi kita enggak ada yang kenal satu pun di antara sahabat. Namanya satu jemaah apalagi jemaah masjid ya apalagi bersama Rasul shallallahu alaihi wasallam. Tentunya antara satu dan yang lain pasti mengenal. Ini nggak dikenal sama sekali. Tetapi anehnya kalau nggak dikenal biasanya orang yang tidak dikenal yang datang ke Masjid Nabawi adalah orang-orang yang sedang safar, yang sedang mampir di sana atau yang mungkin memang tujuannya niat untuk belajar dengan Rasul shallallahu alaihi wasallam pada pertama kali datang sehingga tidak mengenalnya. Nah, di sini aneh dia tidak kelihatan sedang bersafar tetapi juga tidak kami kenal jadi satu orang pun tidak mengenal dia ini siapa karena memang dia adalah Ji, Jibril Ali salatu wasalam <tuh> baik sebelum kita lanjut hadis ini juga dalil ya bahwa malaikat Jibril Ali salatu wasalam dan malaikat yang lain itu bisa merubah bentuknya sesuai dengan keinginan dan tentunya atas ganda dan izin al Allah Siapa malaikat Jibril? Malaikat Jibril adalah pimpinan malaikat Allah yang wujud aslinya ya. Beliau mempunyai 600 sayap. Dan kalau satu sayap dibentangkan timur dan barat tertutup. Sehingga ulama mengatakan kalau turun hujan dari langit, maka tidak ada satu tetes pun yang jatuh ke bumi. Kenapa? Tertutupi oleh sayapnya Jibril alaihi salatu wasallam. Dan Rasulullah pernah melihat wujud asli Jibril dua kali. Pertama saat pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu, jadi beliau melihat ada sosok laki-laki yang duduk di antara langit dan bumi. Duduk di antara langit dan bumi bagaimana itu gedenya. Yang kedua saat Rasulullah sedang Isra Mi'raj, Jibril menunjukkan bentuk aslinya yang begitu sangat besar. Jibril alaihi Tetapi dengan izin Allah terutama ketika beliau ingin mengajarkan ilmu atau membawa wahyu kepada Rasulullah, selalunya Jibril akan merubah dirinya dengan kuasa Allah sesuai dengan yang dikendaki dan biasanya umumnya berbentuk seorang laki-laki. Laki -laki. Inilah Jibril. Mungkin orang bertanya, apakah Jibril masih bisa turun? Jibril dalam arti malaikat ya. Kalau Jibril selain malaikat banyak. Saya punya teman orang Niger namanya Jibril. Ya, ada Syekh Imam di Aramain namanya juga Syekh Jibril. Boleh. Jadi bahkan ada mungkin bapak-bapak pernah dengar ibu-ibu ada satu keluarga yang anaknya semua namanya malaikat bapaknya panggilnya Abu Jibril sebenarnya Muhammad Iqbal ya Muhammad Iqbal anaknya Jibril, Mikail, Israfil, Ridwan, Malik dan seterusnya apakah boleh ulama mengatakan boleh nggak ada masalah <tuh> baik jadi keluarga malaikat ya keluarga malaikat nah di sini intinya adalah bahwa malaikat bisa merubah dirinya dengan izin Allah sesuai dengan keperluan dan tujuan dan kehendaknya itu diperbolehkan dan Jibril tugasnya adalah datang kepada Nabi untuk membawa wahyu. Ya, untuk membawa wahyu. <tuh> Itu yang pertama. Karena itulah maka tidak aneh kalau tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada majelis kami berpakaian putih sangat dan tidak nampak dia orang silang safar, padahal kami tidak kenal. Padahal logikanya harusnya kalau tidak kenal dia pasti akan nampak dia baru safar. Karena di zaman itu ya tidak ada mobil, tidak ada pesawat, pasti kalau namanya perjalanan akan penuh dengan debu, akan kotor ya, akan kotor karena di mana-mana debu. <tuh> Baik, kita lanjutkan. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam yang ajibnya lagi hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid langsung mendekat kepada Rasul. Langsung datang mendekat ke Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Tidak hanya sampai di situ, dekat sangat. Faasna daruk batayhi ila Bahkan menempelkan dalam riwayat lain al batayhi menempelkan kedua lututnya malaikat dua malaikat jibril jibril ini ke lututnya kedua lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semacam duduk iftirah atau bersimpuh begitu. Nempel dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, fawad doa kafayhi ila fakhidayhi. Dan kedua tangannya diletakkan di kedua pahanya. Dan ini uh, dalam beberapa catatan ulama hadis mencatat ini sesungguhnya di antara dalil menuntut ilmu. Pada kisah ini sebelum kita lanjut ada dua pelajaran penting. Yang pertama uh, Jibril memang datang kepada Rasulullah dengan sengaja untuk mengajarkan ilmu agama. Maka ketika belajar agama memberikan contoh yang terbaik. Pertama adalah adab termasuk adabnya adalah doa'hir pakaian dan pakaian yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya adalah pakaian putih bagi laki-laki terutama putih bersih putih bersih bahkan kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu seperti guru Imam Syafi'i Imam Malik uh, Imam Darul Hijrah beliau kalau ingin mengajar hadis pakaiannya khusus pakaian putih ya pakai serban duduk di atas mimbar yang mulia bawahnya murid-muridnya dan pakai minyak wangi yang luar biasa tapi kalau beliau mengajar fiqih atau mengajar yang lain, pakainya biasa, sederhana. Tapi kalau untuk mengajar hadis, demi untuk memuliakan majelis tersebut, maka beliau akan berpakaian yang terbaik dan yang terbagus, dan pakai minyawa, minyak wangi. hari ini kan kita pakai minyak wangi, kalau mau kondangan, kalau untuk sholat, untuk majelis, yang biasa-biasa saja. Biasanya begitu, kenapa? Karena kita tidak mengambil peduli, ya tidak mengambil berat urusan belajar ini. Dan ini pun telah dicontohkan oleh Allah ketika Allah mengisahkan kisah Nabi Musa dalam surat Toha. Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Gunung Tursina 40 hari untuk menerima wahyu. Dan ketika sampai di Gunung Tursina, falamma ataha. Ketama, ketika Musa sampai ke Gunung Tursina memenuhi panggilan Allah, dia maka Musa dipanggil, "Ya Musa, wahai Musa, ini ana rabbuk. Aku sesungguhnya adalah Tuhanmu. Ini aku adalah Tuhanmu, wahai Musa." Alaik, lepaskan kedua sendalmu. Kenapa? Inna tua. Lepas kedua sendalmu, ya kan? Karena ini tempat yang suci. Ini lembah atau di gunung yang suci namanya gunung tua atau lembah tua. Lepaskan. Dan ini satu dalil. Ini sesuai dengan hadis yang tadi. Bahwa menurut ilmu agama itu salah satu adabnya adalah berpakaian yang suci dan ber bersih, jauh daripada kotoran dan najis ini contoh daripada ulama-ulama kita dan telah diterangkan oleh Allah sendiri ketika Allah menerangkan kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Maka ketika Nabi ketika Jibril alaihi salatu wasalam pada hari ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berpakaian putih bersih sekali. Di sini batakan saridu bayadi siap, putihnya glowing, mengkilat, bercahaya saking putihnya. Ya saking po. saking putihnya luar biasa. Dan ini sekali lagi warna-warna dalam Islam itu yang favorit untuk Rasul dan Allah sangat mencintai adalah putih, terutama untuk laki-laki. Makanya ada beberapa negara yang kebanyakan umatnya itu pakainya putih. Sudan, ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mampir ke Sudan ya, kurtum terutama, susah nyari warna yang tidak putih, terutama pakai jubah. Mereka kan pakai jubah, semuanya putih, pakai dalam semuanya putih. Kenapa mereka mencintai warna? Tersebut karena katanya ini yang dicintai oleh Allah dan usulnya. Apa yang lain? Ada. Yang lain juga ada. Tetapi yang punya keutamaan tersendiri memang warna putih. Bagaimana warna hijau? Karena warna hijau katanya warna Islam. Kenapa? Karena gambaran warna surga katanya. Apakah benar? Memang kalau cerita tentang hadis-hadis, warnanya surga itu hijau. Karena pepohonan memang hijau. Ya, hijau-hijau. Kemudian orang berdalih dengan kubah-kubahnya Rasulullah di Masjid Nabawi. Di atas bawah kubah itu kuburan sebenarnya. Jadi di bawah kubah yang hijau itu kuburan di bawahnya, di atasnya adalah hijau. Katanya itu, tapi ingat bahwa yang memberikan warna hijau itu bukan Rasul dan bukan sahabat. Tapi tidak salah juga karena bagaimanapun telah menjadi adat istiadat keumuman di dunia ini bahwa nuansa hijau itu nuansa Islami. Ya nuansa hijau dan nuansa Islami islami. Tetapi bukan berarti mengalahkan yang warna putih, warna putih punya keutamaan. Maka masjid ini masjidnya warna putih kalau tidak salah semuanya. yang warna putih saya lihat dari luar, masya Allah. Ini warna yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian adab yang kedua pada mukadimah hadis ini adalah Jibril merapatkan duduknya dengan Rasul. Dan ini satu dalil juga bahwa dalam majelis ilmu duduk itu rapat terutama kepada pembicara apalagi kalau sesama jenis ya rapat ya jangan satu di sini satu di ujung walaupun sedikit nggak apa-apa rapat itu lebih baik dan itu lebih nyunnah walaupun kita sedikit ya rapat lebih nyunah dan lebih uh, lebih baik daripada satu di ujung satu di sana satu di timur satu di barat dan seterusnya ini contoh dari Jibril. Apakah ada hadis yang lain? Ada. Dan riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sedang duduk dalam majelis. Masjidnya Rasulullah kan kecil dulu, 50 meter kurang lebihnya lah. Kecil. Kemudian tiba-tiba datang tiga orang. Satu orang melihat, oh di tengah ada kosong, maka langsung duduk di di tengah. Yang kedua melihat, ah kayaknya penuh gak enak saya datang telat, maka duduk di paling belakang dia. Kemudian yang terakhir ketika sampai di masjid, kayaknya sudah gak ada tempat, maka dia pulang. Tinggalkan majelis ter, tersebut. Setelah selesai Rasulullah SAW bersabda, Ala ukhbirukum bin binaf anin nafari sahabat, kita sudah selesai nih majlis. Maukah aku beritahukan kepada kalian ada tiga permasalahan, tiga permisalan seorang manusia yang datang kepada kita sekarang ini. Yang pertama adalah faawailallah orang yang datang tadi melihat di tengah ada kosong dia langsung ke tengah duduk. Maka Rasulullah mengatakan dia datang kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan faawwahulahu fa maka Allah pun memberikan tempat kepadanya. Jadi, datang kepada majelis itu dianggap datang kepada Allah. Berarti, majelis ilmu, apalagi majelis hadis, ini bukan majelis biasa, majelis yang sangat tinggi nilainya. Di sisi Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan orang tersebut datang kepada Allah, maka Allah pun memberikan tempat kepadanya. Allah menyambut orang tersebut. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amal Orang yang ketiga yang tadi datang, dilihatnya kayaknya udah penuh. Dia maka duduk paling belakang. Dia malu dengan Allah. Apa kata Rasul? Allah pun malu dengan orang tersebut. Artinya Allah menjauh. Tidak dekat. Ya kan? Turun rahmat itu tidak langsung brek ya. Pelan-pelan. Seperti orang yang malu. Yang ketiga kata Rasulullah mensifati orang yang a'radah. Yang berpaling dari majelis. Padahal sudah nyampe di ujung majelis. Dia balik. Apa kata Rasulullah? Wa amal anhu. Sedangkan yang ketiga, orang yang datang ke majelis tersebut, maka dia merasa datang telat, ya dia malu, maka dia pun tinggalkan majelis tersebut. Dan Rasulullah mensifati dengan kalimatnya, fa'arada, dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Nah, di sini ya sesuai dengan yang kita bahas dalil bahwa Uh, dalam majelis duduk rapat lebih bagus walaupun jumlahnya tidak banyak ya jumlahnya tidak apa ba, tidak banyak itu hadis apalagi kalau memang banyak rapat itu bagus dengan tetap menjaga akhlaknya nah dari hadis yang kedua ya hadis yang tambahan tadi itu al imam ibnu hajar Asqalani dalam fathul bari beliau pernah mengatakan hadis ini satu dalil bahwa jika kita berada di satu tempat Kemudian di situ ada majelis ilmu dan kita tidak ada hajat yang sangat penting tidak ada uzur maka tidak boleh meninggalkan majelis tersebut itu kata 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 al inna bin hajar kenapa karena rasul mengatakan wa, a a, wa amal sedangkan yang ketiga dia berpaling jadi tidak duduknya dalam majelis padahal dia di luar sana tidak ada hajat yang penting dia tinggalkan majelis agama sama dengan berpaling dari Allah dan bahasa ini Allah gunakan فَمَن أعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Berarti orang berpaling dari majelis tanpa ada uzur syar'i boleh dikatakan perbuatan dosa. Maka Allah pun berpaling dari orang tersebut. Ya, maka nah hari ini kadang-kadang disayangkan di satu masjid jika ada majelis, ya jika yang menyampaikan dianggap, wah bukan Ustadz gua nih, bukan Ustadz saya, bukan Ustadz satu manhaj, bukan Ustadz satu apa namanya, satu golongan saya nggak mau dengerin dia balik, Padahal nggak ada uzur dia, padahal yang disampaikan benar, maka orang tersebut lakhlaf dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Nah ini banyak terjadi di mana-mana. Baik, Kita lanjutkan hadisnya. Kemudian setelah dia duduk merapat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya duduk merapat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menempelkan kedua lututnya dengan lututnya Rasulullah, maka dia bertanya, Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukanlah aku tentang Islam itu apa. Wakala ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan aku Islam itu apa? Uh, pensyarah kitab ini mengatakan, panggilan ya Muhammad itu sebenarnya panggilan kurang sopan, dan ini Jibril memakai kebiasaan orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu orang-orang pedalaman, ya orang-orang pedalaman, orang-orang pedalaman itu memang dari sisi akhlak dan etika kurang, sehingga biasa datang ke Rasulullah langsung, ya Muhammad. Ya Muhammad, kalau sahabat atau orang yang berpendidikan atau orang orang kota, orang Madinah, enggak ada satupun yang berani memanggilnya Muhammad. Pasti ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibullah dan seterusnya. Enggak pernah ya Muhammad jadi memanggil nama. Ada satu dalam hadis, tapi dia munafik, pimpinan munafik. Pernah datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, adil bina Muhammad, berbuat adillah kepada kami." Jadi kisahnya ketika Rasulullah pasca perang Khaybar menang kan Rasulullah sedang membagi-bagi ghanimah kepada orang-orang yang ee, berhak menerima ghanimah tetapi Rasulullah memberikan banyak kepada orang-orang yang mu'alaf jadi kalangan pembesar-pembesar Arab Quraisy secara khususnya maka orang-orang yang imannya lemah selalu husnudan dengan Rasulullah membisikkan tuh kan katanya Muhammad itu kalau lagi nggak perlu apa-apa, minta ke kalian. Kalian kasih tempat, kalian kasih segalanya. Tapi kalau lagi punya uang, punya sesuatu yang dikasih keluarganya juga, kau juga katanya. Nah orang yang mudah terprovokasi marah dia. Wah benar juga ini fakta ini. Dia datang ke majelisnya Rasulullah, tiba-tiba datang mengatakan, Ya Muhammad, adil bina ya Muhammad. Berbuat adillah kepada kamu ya Muhammad. Rasulullah mengatakan, Ittakilah, takulah kepada Allah ya Fulan. Ilam adil Man adil badi. Kalau aku nggak bisa buat adil kepada umatku, siapa yang bisa berbuat adil setelah aku? Nggak ada. Maka Umar bin Khattab melihat perilaku orang yang nggak beradab tadi itu hanya mengatakan ya Muhammad loh, nggak lebih dari itu. Dia nggak ngatain Rasulullah begini enggak, hanya ya Muhammad saja. Dia ya, dan dia ada unsur menuduh Rasulullah tidak berkhianat dengan umatnya. Maka Umar dalam riwayat Khalid bin Walid tangannya gemetar memegang gagang pedang dan mengatakan ya Rasulullah wai utusan Allah izinkan kupenggal kepalanya saking marahnya sahabat ini ya kan <tuh> tapi Rasulullah mengatakan biarkan karena nanti akan lahir dari orang tersebut orang-orang yang akan memerangi kalian maka lahilah benar dari orang tersebut orang-orang yang dianggap memberontak atau keluar daripada akidah ahli wal jamaah itulah orang-orang khawarij Orang-orang khawarij itu anak-anak muda yang kalau sekarang misalnya baru tobat ya, masya Allah ibadahnya luar biasa, tapi ilmu sedikit sehingga mudah mengkafirkan orang, mudah menggumui orang lain, ya kan? Paling dirinya sendiri baru belajar ah, agama. Nah, itu muncul dari mana? Dari orang yang tidak beradab. Makanya adab dalam uh, dunia pendidikan Islam itu diutamakan dari ilmu itu sendiri, dari ilmu itu sendiri. Dan ini semua ya diajarkan oleh Uh, hadis ini al hadis Jibril Ali salatu wasalam. Nah kembali kepada maksud maka panggilan Jibril kepada Nabi Muhammad bukan tidak sopan tapi beliau memakai kebiasaan orang-orang Badui. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Madinah juga senang kalau ada orang Badui datang. Kenapa orang Badui itu kalau udah tanya tuh nyerocos apa aja ditanya. Sedangkan sahabat nggak berani nanya macam-macam Rasulullah karena takdimnya pengagungannya pada Rasulullah. Ada seorang sahabat mengatakan, kami senang kalau kami kedatangan orang badui. Kenapa? Karena kami dapat manfaat banyak dari pertanyaannya yang aneh-aneh. Jadi tanpa ada yang iling-iling akan bertanya macam-macam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini tidak mungkin dilakukan oleh sahabat kepada Rasul. Kenapa? Karena penghormatan, takdim dan seterusnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertanyaan pertama Jibril mengatakan, ya Muhammad, Akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, ajarkanlah kepada aku, beritahukan aku apa itu Islam. Islam itu apa sih? Maka beliau menyebutkan al Islamu antasyada ala ila illallah. Islam itu kau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah wa anna Muhammad rasulullah dan bahwa Muhammad itu ada tusan Allah. Kemudian yang berikutnya watu uh, watuki kau tegakkan salat. Waktu dia zakat, keluarkan zakat. Waktu sumur Ramadan, kau berpuasa di bulan Ramadan. Waktu hujal baita, kau berhaji. Ini setiap tata jika engkau punya kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan haji. Itu namanya dalam bahasa kita disebut dengan rukun Islam. Itulah definisi Islam dari Rasul. Islam itu yaitu lima syaratnya. Lima syarat ini disebut dengan rukun. Dan ini menjadi pondasi dalam Islam. Islam yang Allah akan kita bahas pada hadis yang ketiga, insya Allah tentang uh, makna ini karena hadis yang ketiga nanti adalah intinya adalah rukun Islam. Tapi sebagai gambaran ya rukun Islam itu kalau dikalibrasikan jadi tiga hal. Yang pertama kesaksian kepada Allah, yang kedua kesaksian kepada Rasul, yang ketiga amal soleh. Salat, zakat, puasa haji itu amal soleh. Itu amal soleh dan dua amal soleh ini akan diterima kalau dua yang awal benar, kesaksian kepada Allah dan kesaksian kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagai gambaran, ini tingkatan Islam yang terendah adalah muslim. Jadi Islam itu agamanya, amal yang kita lakukan ada syahadat, ada puasa, ada salat, ada zakat, ada haji dan kita yang menjalankan namanya muslim. Namanya jadi Islam adalah pelakunya perbuatannya muslim ada Pelakunya kita yang menjalankan ajaran Islam itu namanya Muslim, dan ini semuanya amalnya terkait dengan dawahir. Ajaran Islam ini, yang lima rukun ini adalah dawahir. Semua sahadat, maka bersaksi harus dengan lisan. Ikrar kesaksian itu dengan lisan, makanya orang mualaf kalau ditanya, "Apakah kamu sudah masuk Islam?" Sudah, bagaimana buktinya? Saya sudah membatin. Dan saya sudah meyakini dalam hati saya bahwa tidak ada Tuhan yang disembah oleh Allah dan Muhammad adalah Nabi dan utusannya. Enggak sah. Kenapa tidak sah? Harus dengan ikraru wil lisan. Jadi dua syahadat itu harus diucapkan dengan kedua lisan. Syaratnya dibenarkan dalam hati dan bentuk kebenaran hati itu adalah amalnya sebut sesuai yaitu menjalankan yang empat sisanya: salat, puasa, zakat, uh, haji, ya. Ha, haji maka itu baru dikatakan is Islam dan ini hukumnya wahir Apakah orang yang mengamalkan iman ini berarti muslim sejati belum belum tentu taraf muslim ya tapi muslim sejati tingkatannya namanya al mumin maka Jibril bertanya kembali kepada nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya Muhammad Muhammad akhbirni anil Iman beritahukanlah kepada kuai Muhammad tentang iman itu apa tentang iman itu ah apa dan sebelumnya ketika Rasulullah menyebutkan tentang Islam itu definisi Islam yang lima tadi Jibril mengatakan sodak tak engkau benar ya Muhammad maka sahabat aneh ya Umar bin Khattab aneh ajibna yes dia yang bertanya ketika dijawab dia pula yang membenarkan berarti dia sudah tahu sebenarnya Jadi Jibril datang bertanya kepada Rasul dijawab tentang Islam itu apa Ketika Rasulullah selesai menjawab, Jibril mengatakan, "Sodakta, benar jawabanmu ya Muhammad." Berarti Jibril itu datang untuk ngetes. <laughs> ya kayak ngetes, bukan. Bertanya tapi untuk mengajar kan yang lainnya. Maka dalam apa namanya istilah pondok pesantren itu ada pertanyaan ada dua. Pertanyaan memang cari tahu, ada tiga. Pertanyaan memang dia tidak tahu, dia nanya supaya dia tahu. Yang kedua, pertanyaan untuk ngetes, untuk ngetes ya kan tahu nggak nih orangnya tahu nggak nih santri ini kan ujian namanya. Nah yang ketiga pertanyaan bukan ngetes bukan bertanya untuk karena dia nggak tahu untuk ngajarin orang lain. Ini juga pertanyaan. Nah kadang-kadang dalam majelis kan ada teman kita yang mau lakukan sesuatu yang nggak pas kalau kita tegur langsung kayaknya marah dia. Maka dia bertanya dengan orang lain dengan bahasa yang baik. Sebenarnya, sebenarnya bukan karena dia nggak tahu tahu tapi supaya yang lain juga belah juga belajar dan itu yang dilakukan oleh Jibril Ali salatu wassalam. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang Islam dijawab, maka Jibril mengatakan tak engkau benar wahai Muhammad." Engkau benar wahai Muhammad. Umar kaget. Kami heran ya. Dia bertanya dia boleh membenarkan. Baik, kembali kepada hadis. Kemudian Jibril bertanya tentang iman. Wa akhbirni anil iman wahai Muhammad, ajarkan kepada kami tentang iman. Iman itu tingkatannya di atas Islam. Iman perbuatannya mukmin orangnya. Kalau Islam perbuatannya sedangkan muslim orangnya. Berarti mukmin di atas iman. Dia mukmin di atas muslim. Kenapa? Karena muslim hanya doa akhir. Ya, syahadat doa akhir, salat doa akhir, puasa doa akhir, zakat bisa aja orang zakat untuk pamerkan bisa aja orang haji untuk pamer dan sebagainya tapi itu dohahir tapi Islam menghukumi doa siapapun telah melakukan ini apapun niatnya urusan dia dengan Allah tapi dia sudah muslim tapi belum tentu dia mukmin makanya dalam Quran sudah Al-Hujurat yang datang orang-orang Arab orang-orang Badui mereka mengatakan kalau aman ya Muhammad kami telah beriman apa katanya kul Lamtok minu walakin kulu. Aslamna, kamu belum beriman, kamu belum menjadi mukmin sejati, tapi kalian baru menjadi muslim. Muslim katanya. Kenapa? Berarti mukmin itu lebih tinggi derajatnya daripada muslim. Kenapa? Karena Islam itu, muslim itu mengamalkan yang doa, sedangkan kalau iman, pelakunya adalah mukmin, itu semua terkait dengan urusan yang tidak nampak itu hati dan itulah yang menjadikan berat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa akhir bisa kita buat, niatnya beda. Bantu orang niatnya untuk pamer, ya kan? Hari ini kan begitu. Niat bantu orang tapi untuk buat konten bisa. Ya kan? Itu urusan hati, hanya Allah saja yang tahu. Tapi kita nggak boleh persangka buruk, kita nggak boleh persangka buruk. Ya biarin urusan dia dengan Allah. Kalau kita yang lihat nggak boleh persangka buruk, tapi hakikatnya urusan dia dengan Allah, dengan Allah. Nah, sedangkan iman itu babnya hati. Makanya Rasulullah kali tanya tentang iman. Iman itu apa ya Rasulullah? ya Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan al imanu. Iman itu adalah antuk minabilahi. Kau beriman kepada Allah. Kau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ada orang yang sholat tapi nggak beriman. Ada orang yang puasa tapi tidak beriman banyak hari ini. Kenapa? Karena dia merasakan nikmatnya sholat, ikut berjamaah, nikmatnya manfaat puasa dari sisi medis. Maka mereka berpuasa Ramadan juga sebagaimana saudaranya berpuasa tapi nggak beriman kepada Allah, nggak diterima ini. Karena syarat pertama adalah antuk minabilah beriman kepada Allah Taala. Beriman kepada Allah maksudnya apa? Mengimani wujudnya Allah. Allah itu ada. Allah itu mewujud. Allah itu ada. Buktinya kita ada. Langit dan bumi itu ada. Walaupun tidak nampak, tapi ada. Kenapa nggak nampak? Allah kita tidak mampu melihatnya. Ada satu kisah di zaman Imam Abu Hanifah Ada orang yang eh, termasuk kategori orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Di zaman Imam Abu Hanifah banyak ya Di zaman-zaman awal-awal Islam Dan mereka mengadakan eh, diskusi tentang ketuhanan Janjian di satu tempat pada hari tertentu Dan tempat tersebut harusnya berang laut, harusnya berang sungai Nah si eh, orang yang bilang nggak beriman kepada Allah ini sudah nunggu Dia sudah paling gerundel kemana Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah katanya mau datang kok nggak tepat waktu beberapa waktu setelah itu Imam Abu Hanifah baru datang dikatakan ya Syekh kenapa anda kok telat anda kan orang Islam anda kan tempat janji kenapa anda kok telat iya saya tepat janji cuma masalahnya tadi ketika saya mau nyeberang kemari ya kan kapalnya itu nggak mau mampiri saya jadi kapalnya itu apa namanya karena kapalnya jalan sendiri dia jadi semau dia kalau dia mau ngambil ngambil kalau enggak 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 ada nahkodanya maka orang tersebut mengatakan masa bisa kapal nyuperi sendiri jalan sendiri kapal bisa jalan sendiri nggak mungkin wahai, wahai imam maka dikatakan kalau kapal saja nggak mungkin jalan sendiri ya kan maju sendiri mundur sendiri ngeket sendiri itu nggak masuk akal apalagi alam semesta ini yang begitu besar ya kan yang segala hal ada di dalamnya masa nggak ada penciptanya nggak ada yang atur. Maka dengan perdebatan yang simpel ini dia kemudian bersah, bersahadat. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Itu namanya beriman tentang adanya Allah. Itu ittifaq ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini namanya iman mujmal. Iman yang global minimal beriman adanya Allah. Sedangkan beri Allah itu di mana di langit atau di mana-mana itu sudah mulai kepada cabang. Nah, ingat ya itu sudah mulai cabang furu' itu bukan yang utama, tapi yang utama mengimani adanya Allah. Bahkan kalau kita masuk ke bab itu hari ini, YouTube media masa dipenuhi dengan perdebatan dua ini, dan dua-duanya ada dalilnya. Dua-duanya ada dalilnya. Ia mengenai Allah di atas langit ada dalilnya, Quran dan Hadis. Ia mengatakan Allah di mana-mana juga ada Qurannya, ada, ha? ada hadisnya. Jadi benar yang mana? Yang benar yang tidak beriman kepada Allah itu. Itu yang pertama. Makna iman kepada Allah mencakup yang pertama wujudullah, adanya Allah. Walaupun tidak bisa melihat Allah, tetapi kita bisa melihat ciptaannya yang begitu agung yang begitu besar luar biasa. Ya yang pertama itu. Yang kedua, beriman tentang uh, rububiyah Allah. Rububiyah itu ketuhanan. Allah yang maha mencipta Allah yang memberikan rezeki, Allah yang yang apa mematikan, Allah yang menghidupkan, ya kan? Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, itu namanya iman kepada rububiah Allah. Dan itu wajib, wajib, ya wajib kita beriman tentang hal tersebut. Jangan kita pernah apa, menghalalkan segala cara demi untuk mencapai kemuliaan, demi untuk mencapai kesuksesan. Kenapa? Sesungguhnya memberikan kesuksesan itu siapa? Allah yu'izzu man yang yasha. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki wa man yasha dan menghinakan siapa yang dikehendaki. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, <tuh> Kemudian yang ketiga nih secara simpel saja beriman tentang uluhiyah Allah. Uluhiyah itu penyembahan dan permintaan hanya kepada Allah. Yaitu apa? Terkait dengan ibadah itu hanya untuk mencari ridho Allah. Itu makna dari beriman kepada Allah. Wujud mengimani tentang adanya Allah, mengimani tentang rububiyah Allah, ketuhanan Allah, Allah Tuhan segalanya dan yang ketiga mengimani tentang uluhiyah Allah. eh penyembahan hanya kepada Allah. Penyembahan apa artinya? Ibadah maksudnya di sini. Ibadahnya untuk Allah. Salat hanya untuk Allah. Puasa yang untuk Allah, segala yang amal yang soleh hanya untuk mencari ridho Allah. Kalau selain itu kita lakukan, maka menjadi syirik menjadi syirik, syirik ya kepada selain Allah. Ibadah harus karena Allah bukan untuk yang lainnya. Berarti kita kalau eh, apa namanya berbuat baik harus karena Allah, karena Allah, tapi bolehkah kita niat untuk selainnya? Contoh, ya kan. Kita memberikan sedekah. Harus karena Allah. Boleh nggak kalau kita niat memberikan sedekah supaya Allah berikan barokah, berikan kemudahan urusan kita? Boleh. Oh, berarti bukan karena Allah, karena Allah. Maksudnya karena Allah memberi tapi berharap ya Allah dengan sedekah sedikit yang kuberikan berikan karenaMu ya Allah, berikan jadikanlah wasilah sebagai pembuka rezekiku, menjadi sebab sembuhnya penyakitku. Itu boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa sedekah itu turfaul bala, mengangkat malapetaka dan musibah dan memberikan sebab sembuhnya penyakit. Jadi boleh. Yang penting awalnya karena Allah Allah dengan amal sholat tersebut kita berharap Allah memberikan apa yang dijanjikan melalui lisannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terakhir tentang makna iman kepada Allah adalah mengimani asma wa sifat Allah, nama-nama Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau ditanya ibu-ibu ada berapa nama-nama Allah? Sembilan puluh sembilan, benar bapak? Ya, itu yang ma'ruf. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar al ini mengatakan 99 itu bukan batasan nama Allah lebih dari itu sesungguhnya. Tapi hadisnya memang teksnya adalah lillahi mi'ata isman ila wahida. Allah itu punya 100 nama kecuali satu. Artinya dikurangi satu berarti 99. Wa man hafadha wa ahsaha barang siapa yang menghafal dan menghitungnya maksudnya mengamalkannya, Dakhulal jannah, dijamin masuk surga kata Rasul. Nah tapi kata Alimah bin Hajar dalam sekolah ini, tapi hadis ini tidak membatasi nama Allah itu hanya 99. Lebih dari itu. Lebih daripada itu, itu dalilnya banyak, ya tapi bukan bahasan kita. Jadi yang soheh menurut ahli sunnah wal jamaah, nama-nama Allah lebih daripada 99 nama. Itu yang soheh. Tapi minimal itu yang kita harus fahami, itu yang kita harus sah. Ha hafal dan kita harus amalkan isinya. Maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna daripada beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah kemudian wa malaikat dan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat Allah berarti lebih dari satu. Iya, malaikat Allah berapa jumlahnya enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, tetapi yang 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 kita tahu yang ma'ruf adalah malaikat Jibril itu pembawa wahyu. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israel tugasnya ibu mau didatangi malaikat Israel belum ya katanya malaikat pencabut nyawa sang pencabut nawa ada Rokib, ada Atik, Ridwan, Malik dan seterusnya. Tapi nama nama malaikat lebih daripada itu malaikat begitu banyak. Bahkan dalam hadis ya dalam hadis yang soheh. Nabi Muhammad sallallahu eh, alaihi wasallam pernah bersabda Atatis sama'u wa haqqa la antati' Langit itu merintih Bunyi Ya merintih disini artinya bunyi Dan Rintihannya atau bunyinya langit itu Memang harus bagi dia Berhak untuk dia Kenapa? Karena ma min mudu'i arba'i asabi'i minha illa wa fi malakun Qa'imun lillahi araki'un awsajidun Karena Karena di langit sana tidak ada tempat seluas empat jari, bukan satu jengkal, empat jari, kecuali pasti ada malaikat yang sedang bersujud atau ruku atau sedang berdiri atau sedang bertasbih karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan langit pertama dibandingkan bumi seperti cincin yang dilempar di apa namanya di padang Sahara. Ya, kalau di Saudi ada Robi Khali namanya ya ke lautan padang pasir ribuan hektar. Kalau kita lempar cincin, cincin itulah bumi, lautan itulah langit pertama. Begitu juga langit kedua, langit ketiga, sampai langit tujuh dan seterusnya. Bayangkan malaikat, begitu banyak dan semua itu penuh dengan malaikat-malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang wajib bagi kita adalah mengimani malaikat itu ada, dan mereka adalah makhluk khusus spesial yang merupakan bagian dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan jika berkendak Allah turunkan mereka. Maka dalam beberapa riwayat setiap tetesan air hujan itu ada pengawalnya malaikat, setiap daun yang jatuh itu ada pengawalnya dari malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita pun ada malaikat yang menjaga, yang menulis baik dan buruknya. Dan tetapi ada malaikat khusus malaikat rahmat namanya yang jika dia datang pasti turun rahmat. Dan nah, ini nggak akan datang sembarangan tempat. Mungkin kita pernah dengar hadis Rasulullah Alaihi Wasallam ya bahwa malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya, yang ada loncengnya, yang ada gambar makhluk hidupnya atau patung. Makanya kalau rumah kita mau dimasuki malaikat rahmat bukan malaikat pencatat amal kita selalu ada bersama kita. Malaikat yang kalau datang pasti bawa rahmat Allah Taala maka hindari rumah kita dari itu. Dari gambar makhluk hidup, gambar yang bernyawa maksudnya kemudian patung-patung yang bernyawa, ya kan? Anjing, kemudian juga lonceng, dan hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu harus dihindari. Agar apa datang malaikat rahmat ke rumah kita, <tuh> baik <tuh> kemudian eh, itulah makna di antara makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah pernah bercerita bahwa di atas Ka'bah sana, di langit pertama ada namanya Baitul Ma'mur. Orang bilang Ka'bahnya malaikat. Kalau Ka'bahnya manusia ada di Mekah Ka'bah namanya, kiblat. Tapi kiblatnya malaikat Allah itu di atas langit yang pertama namanya Baitul Ma'mur. Rasulullah menceritakan dengan hadis yang sahih, setiap hari akan ada 70 ribu malaikat yang tawaf. Dari semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan sekali dapat giliran sampai hari kiamat nggak akan ada giliran lagi. Jadi sudah kebayang kira-kira. Kalau menghitung tinggal hitung berapa umur dunia ini sudah. Kapan Allah ciptakan langit dan bumi, hitung dari itu sampai hari kiamat. Kali 70 ribu, itulah kurang lebih jumlah malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah saja yang mampu menghitungnya tentunya. <tuh> Baik. Apakah malaikat Allah ini ada laki ada perempuan enggak? Malaikat Allah enggak ada laki enggak ada perempuan. Enggak ada laki enggak ada perempuan dan mereka akan datang dengan izin Allah. Kadang-kadang mereka juga turun ke muka bumi untuk membantu orang Islam. Dalam perang Badar ya, dalam perang Badar banyak malaikat Allah turun. Dalam beberapa perangan sampai 5000 turun malaikat Allah. Malaikat Allah maka dalam beberapa perang Badar dalam Quran وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ رَمَى وَمَا قَتَلَ وَمَا قَتَلَ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَ Engkau tidak me, engkau tidak melempar tapi Allah yang melempar. Engkau tidak memberi tapi Allah yang melempar. Artinya begini, engkau memang yang melempar. Yang melempar anak panah. Tetapi yang menyampaikan ke anak orang, -orang tersebut adalah Allah. Bahkan dalam riwayat ketika orang sedang menebas kepala musuh orang-orang kafir, pedangnya belum nyampe udah mati duluan sebelum anak panah itu nyampe ke orang tersebut dia sudah mati duluan jadi pertanyaannya kok bisa mati kenapa ternyata malaikat Allah Subhanahu wa taala nah salah satu salah satu yang tertulis dalam sirah nabawiyah adalah khayzum khayzum itu ternyata adalah kudanya malaikat Jibril yang berwarna putih yang ditunggangi di atas langit membantu pasukan Badar saat itu. Jadi malaikat pun bisa turun ke muka bumi ini dengan izin Allah untuk membantu kaum mus, kaum muslimin dengan izin Allah taala. <tuh> Apakah hari masih bisa turun? Bisa dengan kehendak Allah taala. Kemudian yang berikutnya iman itu artinya iman kepada rasul. Rasul apa perbedaan rasul dan nabi? Sudah pernah dibahas. Rasul dan nabi apa perbedaannya? Kalau nabi berapa jumlahnya? Rasul berapa jumlahnya? Pertama perbedaannya. Nabi dan rasul sama-sama laki-laki. Enggak ada nabi perempuan, enggak ada rasul perempuan. Tidak ada. Dalam dunia Islam, nabi dan rasul selalu laki-laki. Kalau nabi, jumlahnya lebih banyak: 124.000 nabi, dalam hadis yang sahih, 124.000. Nah, nabi, sedangkan rasul 315 atau 317, rasulullah, salatu wassalam. Kalau rasul, mereka tidak membawa ajaran baru, tidak membawa syariat baru dan mereka berdakwah untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya paling banter. Tapi kalau Rasul membawa ajaran baru berbeda dan dia diperintahkan berdakwah kepada kaumnya lebih luas lagi kepada kaumnya seperti Nabi Isa dapat tugas dari Allah Taala untuk membawa ajaran baru tidak seperti ajaran Nabi Musa tidak seperti ajaran Nabi Daud lebih sempurna lagi ajaran yang dibawa Nabi Isa itu untuk kaumnya Bani Israel saja. Nah ini berbeda dengan khataman nabiin dengan nabi kita untuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ajaran nabi Muhammad untuk seluruh nabi untuk seluruh umat ma, manusia. Jadi jangan salah ajaran nabi Isa itu hanya untuk bani Israel. Kalau bukan bani Israel berarti nggak masuk ajarannya. Nah ini berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ini dalil bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk rahmat seluruh alam untuk seluruh umat manusia warnanya apa di mana saja kapan saja maka ajaran Islam ajaran yang paling purna ajaran yang universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang juga relevan sepanjang zaman dan tempat dan bersifat umum untuk seluruh umat manusia dan sesuai untuk mereka setiap zaman dan tempat yang wajib kita imani kalau menurut kita 25 yang disebutkan dalam Al-Qur'an tapi nabi dan rasul lebih banyak dari itu. Oh, berarti banyak dong nabi-nabi kita nggak tahu. Ya, banyak. Banyak sekali. Yang disebut dalam Al-Qur'an hanya kurang lebih 25 Nabi plus Rasul dia ya, Nabi dan Rasul. Apa bedanya? Setiap Nabi, setiap Rasul pasti Nabi, tetapi tidak setiap Nabi itu adalah Roh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itulah Nabi dan Rasul ya Nabi dan Rasul. Dan Nabi kita Muhammad adalah akhir Nabi dan akhir Rasul. Jadi sudah harga mati. Al-Sunnahul Jama'ah orang Islam mengatakan Nabi Muhammad Nabi yang paling terakhir dan Rasul yang terakhir. Berarti kalau ada orang yang membawa ngaku sebagai Nabi dan Rasul atau membawa ajaran baru, sudah dipastikan dia Nabi. Nabian atau Nabi palsu. Seperti siapa Nabi di Indonesia? Nabi Musodik. Terus siapa yang katanya turun Malaikat Jibil kepadanya baru mati beberapa waktu yang lalu. Nah itu jelas Nabi palsu, Rasul palsu bahkan yang jibril yang turun ke dia mungkin bukan jibril dari Allah tapi jibril jibrilan mungkin <tuh> baik itu iman kepada Rasulullah kepada Rasul Rasulullah wajib beriman kepada seluruh Rasul tapi yang ajarannya wajib untuk kita imani hanya ajarannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajib mencintainya terutama Nabi kita Muhammad wajib mempelajari sirah nabawiyahnya, sejarah kehidupan Rasulullah. Wajib mencintainya dan keturunannya dan keluarganya. Jadi pertanyaan, yang dimaksud dengan keluarganya siapa? Ya, keluarganya Rasulullah, istri-istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Adakah keturunannya? Ada sampai akhir zaman. Siapa mereka? Ya, yang dipanggil Habib mungkin ya, apakah benar atau tidak urusan dia dengan Allah. Tapi yang jelas, keturunannya Rasulullah ada hingga akhir zaman dan akhir masa dan itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sebelum datang hari kiamat, Allah akan utus dari keturunanku. Kata Rasulullah, min itrati dari keluargaku dalam riwayat dari keturunan Hasan yang akan memimpin umat manusia. Berarti keturunan Rasulullah terjaga sampai hari ini dan wajib kita menghormati mereka. <tuh> Baik, itu diantara bentuk beriman kepada Rasulullah, Rasul, Rasulnya atau utusan-utusan Allah. Kemudian beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hari akhir sudah pernah kita bahas. Apa yang dimaksud beriman kepada takdir baik dan buruk dari Allah? Yang dimaksud secara singkat beriman kepada takdir Allah baik dan buruk dari Allah itu maksudnya menurut kacamata kita. Karena takdir Allah untuk hambanya nggak pernah ada yang buruk. Cuma cara sikap pandang kita yang kadang-kadang tidak tepat. Contoh, saya pingin apa namanya bekerja di satu instansi tertentu. Saya sudah berusaha ya dengan cara yang baik, sudah berdoa, berusaha maksimal, sudah berkali-kali mencoba, ternyata gagal. Berarti takdir kita, menurut kita buruk dong. Kenapa buruk? Karena keinginan kita tidak tercapai. Itu takdir yang buruk menurut kita. Kita harus mengimani dan meyakini ini keputusan Allah. Tapi sesungguhnya keputusan Allah ini baik untuk kita, cuma masalahnya kita yang tidak paham. Kita yang tidak paham, yang tidak paham, ya kan, beberapa waktu yang lalu, uh, uh, kisah pesawat yang hilang dari peredaran itu kan kebetulan ada orang tua dari teman anak yang, uh, yang berangkat dan meninggal dan ada juga yang telat, ya, ternyata telat Allahnya dia sudah marah-marah, uring ini -urin sampai rumah. Ternyata setelah sampai di rumah dapat telepon pesawat yang ditunggangi harusnya yang dia ikut di dalamnya, tapi kau Allah Allah berkehendak lain. Ternyata hilang dari peredaran dan jatuh ke laut. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak paham, ya. Ini yang kadang-kadang kita tidak paham. Jadi banyak hal-hal yang kita kehendaki, cita-cita kita nggak terlaksana menurut kita nih buruk. Tapi menurut Allah selalu yang terbaik. Ini yang dimaksud beriman kepada takdir Allah baik dan buruk dari Allah. Jadi Allah artinya baik menurut kita, buruk menurut kacamata kita, tapi menurut Allah pasti baik. Ya pasti Pak pasti baik. Satu contoh, sakit itu kan buruk. Jadi nggak bisa tidur, makan nggak enak, tidur tidak nyenyak, nggak bisa beraktivitas, ya kan harus berobat, mengeluarkan uang dan sebagainya, nggak bisa kemana-mana. Tapi menurut Allah baik. Menurut Allah bah, baik. Kenapa? Minimal dosa kita diampuni oleh Allah, oleh Allah Subhanahu ta'ala makanya orang-orang yang wafatnya didahului dengan sakit umumnya ya umumnya lebih bersih dosanya makanya Rasulullah sendiri berdoa kepada Allah dijauhkan ibadah sakit yang mendadak mati fujatan namanya mati mendadak tiba-tiba mati pada kondisi sehat ini bahaya kenapa karena kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk ya ampuni dosa-dosa dosa-dosa ki, kita tapi kalau ada prosesnya lama itu insya Allah tinggal bagaimana kita menjaga apinya dosa akan berguguran sehingga kita bersih sehingga datang kepada Allah insya Allah dosanya ya tinggal sisa sih sisa sisa dan semoga dimaafkan oleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala <tuh> baik kemarin Pak siapa namanya nih ini kita takdir juga ya di YouTube kemarin Pak Anies sempat bercerita bahwa ketika dia mengadakan lomba yang kemarin itu di sekitar Monas nggak boleh kan akhirnya pindah ke ke Ancol. Ternyata hikmahnya lebih besar lagi di Ancol. Ini namanya takdir ya kan. Selalu ada kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Kita selesai. Masih. Oh ya. Baik. Ya, masih masih agak panjang sih. Teh, baik-baik. Baik, itulah yang dimaksud dengan iman. Jadi iman itu iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada uh, hari akhir, iman kepada takdir baik dan buruk semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang muslim wajib untuk beriman. Kalau seseorang sudah menyampai peringkat mukmin dan bisa mengamalkan ini, hidup dia selalu tenang. Apapun yang menimpa dia dikatakan terbaik menurut Allah. Dan ini tidak mudah, mudah diucapkan, ya kan? masa kalau sakit tiba-tiba alhamdulillah dapat sakit kan jarang orang begitu jadi orang yang betul-betul sampai kepada mukmin peringkat yang mukmin seperti ini setiap apapun yang Allah takdirkan kepada saya saya katakan ini terbaik menurut Allah untukku memang menurut Allah baik untukku tapi menurutku ini kadang-kadang masya Allah nah, inilah yang yang menjadikan orang itu tinggi nilainya di sisi Allah selalu ridho dengan takdir Allah ini luar biasa stres pasti akan hilang nggak ada stres itu kenapa sih karena ada sesuatu yang tidak pas dengan keinginannya, maka jadi stres. Ujung-ujungnya adalah stroke, kepada bilang. Maka kalau ini dihilangkan semua rasa ini dihilangkan, apapun yang Allah putuskan untukku ini baik. Ini luar biasa, maka sudah tidak ada lagi hal-hal yang buruk menimpa kita. Baik, kemudian peringkat yang di atas mukmin adalah namanya muhsin. Muhsin itu pelakunya, ehsan itu adalah perbuatannya. Nah ini peringkat paling tinggi dalam Islam. Yang pertama Muslim, mukmin dan muhsin. Makanya banyak orang menamakan anak laki-laki Pak Muhsin. Jadi apa itu ihsan? Ihsan definisinya ada dua kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain juga. Pertama terkait dengan Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarafa'ilam jadi orang kalau sampai puncak ini udahlah puncak paling tinggi. Jadi orang yang eksan itu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Fa kalau kita belum mampu peringat itu kata Rasulullah. Fa ya maka ingat Allah tuh melihat engkau. Itu namanya murakabah. Dalam kajian tajwidun nafs atau ilmu sufiyah itu namanya murakabah selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau orang selalu begini nggak akan pernah berbuat maksiat. Mata dijaga, telinga dijaga, semua yang masuk ke dalam perut akan dijaga. Ini puncak yang paling tinggi. Ini kaitannya dengan Allah. Kaitannya tanda orang sudah sampai para perikat ini kepada manusia apa? Antuh sinuman asaka ilaih. Wah ini berarti. Ya kan? Kok berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu? Ini urusan pribadi. Dia mukul kita, kita kasih hadiah. Bisa nggak kira-kira? Berat. Ya kan? Berat. Nah Rasulullah mengatakan tanda orang muksin itu apa kepada manusia? Antuh sinuman asa ilai Kau berbuat baik kepada orang tersebut walaupun dia berbuat buruk kepada kepadamu. Bukan hanya memaafkan, itu biasa memaafkan. Itu pun sulit memaafkan ya kan? Orang udah nyakiti kita, kita kita maafkan. Oh sulit, nggak semua orang bisa. Tapi ini pun hebat. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Bukan hanya dimaafkan, kita lagi jalan dicopet uang kita kan pasti marah kita ya kan ketika ketangkap kita lihat ya sudah saya maafkan enggak cuma dimaafkan ditanya adik kenapa nyopet lapar pak orang tua saya sakit di rumah karena saya bisa sekolah oh begitu keluarkan uangnya sejuta itu baru sifat ihsan itu subhanallah ya antum sinuman man asaka ilai, kau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada engkau itulah rasulullah ini langsung diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dalam skala yang besar ketika Rasul membawa 10.000 pasukan dari Madinah dicampur dari orang-orang Arab datang ke Mekah untuk Fatul Mekah. Mekah sudah dikuasai oleh oleh Islam. Tapi Rasulullah kalau Rasulullah mau membalas mereka menghina Rasul, mereka membunuh, mereka mengintimidasi, mereka menyiksa dengan kekuatannya Rasulullah punya. Tapi Rasulullah tidak membalas itu. Kenapa Rasul ingin mempraktekkan sifat ihsan langsung kepada umatnya yang kemudian menjadi suri toladan bagi umat-umatnya sampai hari ini. Subhanallah ini berat, ini peringkat yang paling tinggi ya. Semoga saya yang berbicara diberikan taufik Allah dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah untuk hadis masih ada beberapa yang kita tambah pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Taala. Insya Allah. Demikian pada kajian pada hari ini. Insyaallah. Ya baik, terima kasih. Bahas hadis yang kedua ya apa itu Islam, apa itu ihsan, apa itu berbuat baik dan sebagainya. Eh dipersilakan mungkin ya belum jelas di ada yang mau dipertanyakan. Ibu-ibu silakan. Hmm. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Walaikumsu. tadi dari keterangan Ustaz tadi kan kalau orang sakit itu biasanya kan do, kalau sebelum meninggal dia sakit, sakitnya itu lumayan berat itu kan insyaallah dosanya udah diampuni. Uh, ini juga terkait ada satu pengurus kita itu waktu itu dia meninggal anu Ustaz oh kanker. Tapi dia sebelum meninggal tuh dia bermimpi sama Nabi Yusuf Pokoknya Nabi gitu Ustaz Itu bagaimana menurut Ustaz? Apakah itu benar-benar dosanya sudah diampuni? Karena dia berkali-kali mimpi sama Nabi Ustaz Tapi bukan Nabi Muhammad Nabi Yusuf, Nabi apa gitu Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana tuh? Baik, pertama tentang hukum mimpi Mimpi dalam Islam bukan dalil Tapi mubasyarat, kabar gembira jadi mimpi bukan dalil, tapi kabar gembira. Makanya dalam ta ilmu taklim mimpi al Imam bin Sirin Muhammad bin Sirin yang dikenal dengan Imam ahli taf, tafsir mimpi, beliau mengatakan salah satu mimpi eh, hikmah mimpi bertemu dengan orang-orang yang soleh, apalagi Nabi dan Rasul itu insya Allah kabar gembira. Artinya dimungkinkan orang tersebut adalah orang yang baik. Kalau orang dia buruk memilih dengan orang yang baik berarti itu hidayah. Seakan-akan Allah mengisarkan kamu akan seperti ini kalau kamu bertobat Kurang lebih begitulah, ya kan kurang lebih demikian. Dan orang-orang uh, yang sebelum meninggal mimpi dengan orang yang baik, ya insyaallah semoga itu merupakan kabar gembira dari Allah. Yang tahu hanya Allah memang, tapi semoga kalau merujuk kepada Hadis Rasulullah, mimpi yang soleh itu kata Rasulullah bagian daripada 45 dalam riwayat 65 daripada kenabian, jus kenabian itu ada namanya melalui mimpi. Tapi mimpi bukan dalil, tetapi hanya mubasyarat atau kabar gembira. Demikian. Nah, sedangkan yang tadi saya katakan ya, umumnya orang yang meninggal karena sakit insya Allah dosanya dibersihkan. Oh, berarti orang yang meninggalnya enggak sakit enggak juga, maksudnya enggak, enggak begitu. Jadi ada kesempatan dia untuk dibersihkan oleh Allah dosanya. Untuk dibersihkan oleh Allah dosanya. Tapi ada orang-orang yang memang baik orangnya, masya Allah ya sakitnya nggak lama dia meninggal. Sehingga apa? Kalau sakit tidak lama, tidak menyusahkan anak saudaranya kan begitu? Maksudnya, maka dia pun insya Allah juga orang baik. Kalaupun sakitnya panjang, hikmahnya adalah apa? Dosanya banyak diampuni oleh Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umumnya mukanya bersih. Asal diri Ridho Makanya tugas kita, apabila ada keluarga kita, orang tua kita, nenek kita atau siapapun yang sedang sakit panjang berkepanjangan, sampaikan terus kabar gembira kepadanya ya supaya dia menerima takdir ini ini adalah hikmah yang terbesar adalah apa dia dibersihkan oleh Allah kenapa mungkin selama ini dia nggak pernah bertobat atau mungkin ada dosa-dosa yang nggak bisa sembuh kecuali harus dengan sakit kan banyak nih hari ini kalau kita hitung-hitung dosa kita selama 24 jam itu lebih banyak daripada ibadah kita sebenarnya mata buat dosa berat berapa ribu kali telinga dengan dosa ya kan mulut dosa hati apalagi tangan kaki buat dosa banyak sekali Nah berapa yang kita istighfar yang kita ingat yang kita buat dosa dan kita nggak ini dosa langsung kita istighfar dan tobat kan sedikit sekali satu harinya bahkan kalau dikatakan kita dosa kita marah apalagi kalau yang negur istri kita ya atau mungkin anak kita pak ini dosa siapa bilang ini dosa benar kok begitu kita jadi dosa ditambah dosa pula kan jarang orang yang buat dosa langsung istaghfirullahaladzim ya Allah aku bertobat ya Allah jarang banget nah ini akan terhapus oleh dihapus dosa-dosa tersebut -dosa adalah apa salah satunya dengan sakit makan tapi kita berdoa kepada Allah ya Allah berikan ujian kepada aku yang aku mampu jangan pula diberikan ujian sakit yang kita tidak mampu untuk sabar karena kita menjadi kufur nanti terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala demikian ya sekedar tambahan barakallahu ada lagi Itu ibu <tuh> coba saya uh, maaf Ustaz, keluar tema kali ini Baik, yeah. nanti uh, kalau dari hari ini uh, sebulan lagi kita akan merayakan hari raya idul kurban ya yeah. tapi kalau saya lihat di lapangan proses kurban ini uh, kayaknya uh, masih ada yang salah ya. penyembelihannya ataupun memilih hewan kurban ya. memilih hewan kurban itu uh, memang dianjurkan hanya lihat dagingnya aja gemuknya aja atau lengkap dengan harus ada uh, kah, uh, ekornya harus ada uh, tanduknya gitu karena itu kan sebagai kendaraan di surga ya menurut kalau lihat di hadisnya gitu Nah Itu satu gimana itu yang kedua saat penyembelihan saat penyembelihan itu waktu saat uh, hewan itu di udah di tanah mau disembelih mereka baru uh, istilahnya misalnya apa ya uh, membacakan keluarga yang berkorban nah. baru membaca orang udah gorok gitu kan ini gimana ini dia banyak sekali di al azhar juga begitu Dan seharusnya kalau membaca itu dari si sifulan si si fulan ya baru diambil dari eh, sebelum direbahkan di tanah gini nggak sempat mengatakan Bismillah Akbar mungkin gitu harus apalagi kan orang sekarang kan eh, luar biasa penting cepat karena hewannya banyak kan gitu ya. Eh gimana ini usah ya, ya. barakulah Fikm. baik pertama terkait dengan syarat hewan korban dalam beberapa riwayat hadis ya kesimpulannya bahwa hewan korban itu yang terbaik memang yang yang paling asman yang paling gemuk Gemuk berarti banyak dagingnya kenapa faedahnya manfaat hikmahnya, manfaatnya lebih banyak kepada yang membutuhkan yang kedua adalah uh, tidak sakit sakit parah apalagi sakit yang di di, di sini bisa menular ya nggak boleh sakit harus sehat karena pengaruh kepada kualitas daging dan uh, penyebaran penyakit juga. Yang ketiga harus tidak cacat, cacat yang parah matanya satu, kakinya hilang satu itu nggak boleh. Telinganya nggak ada, tanduknya hilang gitu kan. Kecuali kalau memang nggak ada tanduknya harus yang sempurna, semakin sempurna semakin baik. Nah itu di antara syarat-syarat uh, yang utama. Kemudian tidak boleh dijual, gitu kan banyak. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah banyaknya kajian, ya banyak orang paham sehingga anggota tubuh korban itu tidak dijual baik oleh yang berkorban, oleh baik pun oleh panitia. Panitia itu kan cuma di diwasiatkan di DTP. Di saya sebagai panitia, Pak, ini totong titip saya punya korban di Semelah ya, iya. Jadi saya nggak ada hak nggak ada hak terhadap itu jadi nggak boleh menjual Sa kalau saya menjual sama dengan menjual punya orang <laughs> itu nggak boleh karena satu anggota tubuh yang dijual saat dikorbankan itu bukan lagi korban bagaimana caranya kalau mau ya udah akadnya adalah saya titipkan ke panitia di masjid apa namanya nih al azhar masjid agung al azhar kemudian saya niatkan langsung kulitnya atau hal-hal yang memang nggak dibagikan saya langsung wakofkan atau hibahkan ke masjidnya atau ke yayasannya. Jadi yayasan dan masjid silakan menjual karena sudah milik masjid sudah dikasih oleh yang korban. Ini penting. Ini penting. Nah, kembali kepada tadi itu, maka syarat korban itu selain umur ya, umur masuk, kemudian tidak cacat parah kalau cuma sedikit nggak apa-apa. kemudian sakitnya nggak boleh sakit yang sangat nampak sekali ya, sakit yang parah juga tidak boleh. Jadi tidak boleh dikatakan cacat. Ya mungkin dikatakan sah korbannya tapi akan cacat dan tidak sempurna, tidak memenuhi syarat. Kalau yang ekstrim malah nggak boleh untuk korban sebenarnya. Nah kemudian proses untuk penyembelihannya juga hari ini juga masih banyak yang ngawur artinya memang nggak betul-betul di pada bisa diusahakan dicampur antara yang hidup dengan tempat penyembelihan sebenarnya nggak boleh jadi di sini tempat penjagalan harus disekat harus di sekat tempat pengasahan tempat penyembelihan tempat pencacakan itu nggak boleh dilihat oleh hewan karena Rasulullah SAW ketika melihat seorang sahabat mau menyembelih hewan korban diasah. Rasulullah melihat mata si hewan tersebut nangis. Rasulullah mengatakan datang ke orang tersebut, lakat katal tamrotain telah kusembelih dia dua kali. Yang pertama, kau apa namanya ngasah di depan itu udah sama dengan menyembelih, ya kan? Yang kedua kau sembelih beneran. Kan anak kecil kan begitu. Anak kecil itu nangis ketika mau disuntik kan apa? Bukan karena rasa sakitnya, ngeri duluan. Ya kan dokternya matahin itunya di depan dia kelihatan tajam gitu nangis dia bukan karena sakitnya sama dengan kata Rasulullah dia telah membunuh dia dua kali harusnya dipisah itu nah saya karena biasanya saya rasakan hewan yang stres ketika disembelih dengan yang tidak terasa di tangan darahnya kalau hewan yang stres biasanya dingin dan tidak banyak dan ini kualitas dagingnya tidak baik berarti berarti stres dia tapi kalau yang nggak stres biasanya nyaman oh darahnya banyak sekalian kita pegang darahnya itu sangat hangat dan banyak sekali dipompa dari jantungnya keluar sehingga darahnya dagingnya bersih daripada darah-darah yang kotor tersebut. Nah, ini hal yang penting. Nah, kaitannya dengan doa itu bagaimana? Sebenarnya sahnya hewan korban itu yang penting disebut nama Allah. Memang kalau mau lengkap lagi ya disebutkan namanya ya, <tuh> Allahumma hadala wa Allahumma takobal min fulan bin fulan bin fulan baru nah, itu yang yang benar ya itu yang benar tapi kalau pun tidak mungkin karena saking banyaknya yang nyembelih udah capek mungkin baru e, punya fulan baru bismillah langsung ya sahnya insya Allah sah tetapi mungkin bagi yang mendengar atau bagi yang punya korban mungkin kurang dianggap kurang sempurna ini mungkin perlu diperbaiki sehingga memang harus ada tim khusus memang sih harus ada tim khusus itu ya harus tim khusus ada yang membawa disiapkan nah, tapi kadang-kadang memang karena waktu Uh, tempat juga yang kadang-kadang dan capeknya pastinya ya kan sehingga kadang-kadang memang terburu-buru. Nah ini mungkin perlu diperbaiki supaya tidak ada suzon dari yang orang-orang yang berkorban. Karena ini adalah amanah sebenarnya. Baik. Mik. Tuh -tuh, ada mik, silakan tutup. Ada mik-mik. Dihidupin bu. <laughs> Diangkat di atas. Uh, mengenai takdir, uh, Bunda, lihat apakah uh, benarkah itu biar uh, perempuan sudah dicarikan jodohnya sampai tua, dia tidak menikah. Uh, apakah itu takdir atau laki-laki sampai sudah punya anak, sudah punya istri yang pertama bercinta lagi, tapi cari juga, cari juga lagi bininya yang lain. Apakah itu disebut takdir? Apakah tidak nafsu dia yang banyak kali nikah itu? Mohon penjelasan supaya kami yang tua-tua ini dapat menasihati anak-anak kami nanti. Ya, masalah takdir. Ya, yeah. uh, takdir itu ada beberapa, satu di antaranya adalah takdir yang ditulis oleh Allah ketika kita berada empat bulan di kandungan ibu kita. Nah, salah satu. Oh ya. Nah, salah satu takdir yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat adalah menulis rezekinya, termasuk juga di dalamnya adalah jodohnya. Nah, jodoh yang dianggap takdir dengan kita adalah yang sampai kepada kalimat kubiltu dari seorang laki-laki itu berarti jodohnya sudah. Itu adalah jodohnya. Nah, prosesnya itu ini dikembalikan memang proses itu kan ada dua, proses secara syariat, ya kita ngikutin alur syariat ada proses yang memang hawa nafsu kita, kan? Sekarang ada istilah, kalau kita nggak pacaran, bagaimana? Dapet jodoh, ternyata ada orang yang pacaran bertahun-tahun. Eh, jodohnya sama tetangganya yang lama nggak jadi. Ini satu bukti bahwa memang jodoh itu memang takdir dari Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, eh, maka hal ini takdir pasti akan terjadi, tapi cara menyambut takdir ini yang kadang-kadang kita tergesa-gesa. Ada cara-cara yang tidak syari', yang kayak tadi itu, ya kan? Yang kayak tadi itu, sehingga e, ketika sampai kepada takdir yang benar, ya, tadi yang benar, ya, kita sudah kotori takdir tersebut dengan hal yang tidak baik. Kita bicara tentang pernikahan. Yang kedua, tiba-tiba e, setelah e, sebulan atau mungkin setahun, atau bahkan sudah punya anak atau bahkan sudah umur sampai 25 tahun, tiba-tiba cerai. Dengan sebab musabab, ya, yang kita nggak nyangka, ya, kita juga nggak mengira itu, berarti takdirnya memang sampai di situ. Takdir penjadwalannya sampai di di situ. Kalau keterlaluan bisa balik rujuk lagi, ya kan? Rujuk lagi sebelum talak tiga, ya berarti masih takdir lagi, berarti masih jodohnya. Kalau sudah sampai talak tiga, kan sudah nggak takdir, sudah sudah nggak ada takdir lagi. Tapi kalau kau si laki si perempuannya nikah lagi, keterlaluan nggak tambah diniatkan dicerai lagi sehingga dapat kembali kepada yang pertama, berarti masih takdir lagi. Inilah bicara bicara tak bicara takdir. Nah terkait dengan perselingkuhan lah, anggap anggaplah itu perselingkuhannya, ya ibu Bunda ya. Perselingkuhan seorang orang-orang yang sudah punya pasangan, apa itu bagian daripada takdir? Perselingkuhan itu dosa apa enggak sih? Dosa, baik. Nyuri itu dosa apa tidak? Nyuri juga dosa. Padahal kalau dia enggak nyuri, nyurinya dia satu juta. Padahal kalau dia enggak nyuri, dia pun akan dapat satu juta. Cuma dia enggak sabar. Maka jadinya nyuri. Maka dosa dia mendapatkan bagian yang dosa. Padahal cara tadinya Allah sudah siapkan di hal halal. Begitu juga dengan orang yang berselingkuh. Yang berselingkuh ya kurang lebih mirip. Berselingkuh adalah dosa. Padahal belum tentu itulah takdirnya. Belum tentu adalah Maka bagi saya sebagai laki-laki dan juga mungkin yang lain ya. Kalau memang mau yang dua dan seterusnya ya dengan cara yang baik, yang syar'i, Maka itu menjadi takdir. Jika dengan caranya bah, baik. Kalau masalah rido tidak rido pasangannya itu babnya beda. Tapi kalau sudah kubil tuh ya itu sudah takdirnya memang sudah, sudah bisa tidak bisa dibungkiri. Tidak bisa dibungkiri. Berarti itu memang takdirnya si fulan istrinya dua, si fulan istrinya tiga, si fulan istrinya satu, ya kan? Si fulan nggak punya istri, nggak ya, si fulan nggak punya jodoh itu sudah takdirnya masing mah masing dari Allah Subhanahu wa taala tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, kita kalau saya kalau melihat ada teman-teman yang lebih dari satu istrinya, ya mungkin takdirnya hebat dia berarti asal dia mampu adil ya kita usun-usunnya aja hebat dia karena dia bisa ya yang penting dia bisa adil tapi kalau saya ditanya ustadz kok enggak karena prinsip saya adalah nikah itu kan kebahagiaan kalau saya nikah lagi berarti tambah kebahagiaan jangan malah merusak kebahagiaan yang ada itu kalau prinsip saya bunda itu kalau saya begitu ya kemarin waktu pulang kampung juga juga begitu banyak nawar saya bilang enggak lah untuk sementara belum kepikiran saya bilang belum kepikiran Baik, ya. berarti belum takdirnya itu sesungguhnya. Saya tidak ditakdirkan sampai detik ini, lebih dari satu. Intinya itu. Padahal beberapa banyak orang yang siap untuk itu, tapi enggak ditakdirkan oleh Allah. Intinya kan itu sebenarnya. Allah wa Nah. Ibu. Masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyambung pertanyaan Ibu tadi Pak Kalau seandainya kita takdirnya Khodarnya kita itu kan ada jodohnya Tapi sampai meninggal Kita tidak ada jodoh Berarti kita ketemu jodohnya nanti, Itu sudah takdir ya Pak ya Berarti kita ketemu jodohnya nanti mungkin di akhirat Mungkin seperti itu ya Pak uh, Seperti itu uh, Yang saya tanyakan Upaya apa? Bolehkah kita berupaya untuk mencapai takdir baik? Dan apa kiat-kiatnya? misalnya kita nggak punya jodoh, kita harus berupaya untuk mencari jodoh atau menunggu mungkin kita perempuan. Kemudian yang kedua terkait tadi kurban hewan kurban. Dulu saya waktu di Mekah itu bayar dam itu pak. Saya lihat itu dombanya itu jalannya itu berderet menyerahkan diri gitu kepada si penyembeli itu sampai air matanya juga keluar. Saya diberi kesempatan juga untuk menyembeli waktu itu. Kayaknya seperti mereka itu eh, domba itu pasrah banget gitu. Padahal dia lihat sendiri kan itu waktu mengasah pisau itu. Terima kasih itu aja pengalaman saya dulu. Baik, barakallah fikum. Uh, pertama terkait dengan kiat-kiat mendapatkan takdir yang baik. berarti maksudnya ada takdir yang baik menurut kita. Iya maksudnya ya kan? Karena takdir Allah selalu yang terbaik. Contoh kaitannya dengan ada orang yang pengin dapat pasangan tapi nggak dapat pasangan sampai dia wafat kepada Allah kan takdir juga menurut dia menurut orang dan dan yang melaksanakan tadi tidak baik tapi menurut Allah baik jangan-jangan kalau dia punya pasangan dia kufur dengan pasangannya kan bisa aja kan bisa bisa itu bisa terjadi nah orang yang seperti ini maka insya Allah jodohnya sempurna di akhirat kalau dia seorang perempuan maka jodohnya adalah para bidadara yang sempurna kalau dia seorang laki-laki sampai wafat belum punya jodoh maka bidadari bidadari yang belum tertentu al insu walajahan dalam Quran itu insya Allah taala baik Uh, yang kedua adalah kiat-kiat mencari takdir yang baik apa yang harus lakukan jangan keluar dari koridor syariah intinya itu kalau mau pokoknya jangan keluar dari koridor syariah termasuk juga dalam mencari takdir pasangan hidup udah doa aja kepada Allah usaha sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenapa karena ini yang terbaik kalau memang judulnya nggak akan kemana Cita saya sendiri ya cita saya sendiri uh, istri saya sekarang antara saya dengan istri saya itu jauh 15 tahun Jarangnya 15 tahun kok bisa jadi istri bagaimana ceritanya Iya jadi ibunya dulu jemaah saya di Saudi bapaknya yang bawain sendal padahal lumayan ya punya jabatan di polisi bawain sendal saya dan seterusnya dan seterusnya, seterusnya ala kulihal nggak ada sedikit pun apa niat untuk cari jodoh di di sini tapi kata Allah Allah pertemukan sehingga nikah saya alhamdulillah tidak kita korid dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kata orang bilang nikah tanpa pacaran itu nggak langgeng ternyata langgeng sampai sekarang anak saya lima alhamdulillah anak saya lima sampai sekarang artinya sebenarnya ya yang penting kita ridho memang kadang-kadang hati ya Allah saya mau nyari yang begini tak dapatnya begini maka saya langsung uh, saya langsung berinabah kepada Allah apapun yang dikasih Allah itu pasti yang terbaik dan ini yang paling berat. Untuk bisa begini memang berat Bukan saya sebenarnya enggak maksudnya untuk segala hal dalam urusan menerima takdir ini sangat-sangat beratnya luar biasa. Menerima sesuatu yang khilaf dengan hawa nafsu itu kan enggak mudah. Dan itu harus dilawan betul. Tapi kalau kita mampu melawan itu maka insyaallah semua akan berjalan dengan dengan baik. Nah, kembali kepada pertanyaan doa, ikhtiar yang disyariatkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala jangan coba-coba melanggar. Kalau memang takdirnya akan dapat kalau enggak pasti tidak akan dapat karena sudah dijamin oleh Allah. Wa ja al li karun. kami jadikan setiap sesuatu itu berpasang-pasangan ada siang ada malam. Kadang-kadang kan begitu teman-teman saya ajari kalau kamu sampai sekarang dapat jodoh, kalau ya Allah malam aja punya jodoh ya Allah siang ya Allah. Ya kan? Malam aja punya jodoh, ya Allah siang, siang punya jodoh malam, ya Allah makan saya manusia kok enggak berjodoh ya sampai sekarang minta begitu. Saya ajarin teman-teman saya yang belum dapat jodoh. Akhirnya enggak lama seakan-akan doanya maksa kepada Allah. Memang takdirnya Allah kasih itu yang terbaik insya Allah Baik, kemudian terkait dengan korban, ya ini kan kisah berarti kisah di Saudi Arabia. Memang adabnya ketika menyembelih korban, memang tidak boleh mengasah di depannya tidak boleh memperlihatkan temannya sedang dicacak, sedang dikulit itu nggak boleh. Menyembelih dan menyembelih itu artinya menyembelih di atas menyembelih, nggak boleh. Itu perbuatan yang melanggar syariat. Adapun kalau di sana, kalaupun tidak melihat, mungkin mereka faham ini kota suci. Saya digunakan untuk orang-orang sedang berumroh dan berhaji, maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu sehingga mereka mengikuti itu semua. Dan memang betul, saya kadang, kadang juga pernah melihat. Mereka mungkin hewan juga makhluk Allah, dia tahu di mana sedang berada, ya kan? untuk digunakan untuk apa? Maka karena itulah mereka menyerahkan diri pasrah dan dalam arti pasrah di sini apa? Karena mereka bangga dan senang dagingnya dimanfaatkan oleh para jemaah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa kisah Rasulullah juga demikian kan? Rasulullah menyembelih 60 apa nama hewan korban sendiri datang sendiri dia subhanallah tahu yang menyembelih adalah manusia terbaik yang ada di muka bumi ini tangan tangannya manusia tersebut mereka dikucurkan darahnya untuk dipersembahkan dagingnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga paham itu dan mengerti itu. Mungkin itu ya sehingga mereka kenapa bisa tunduk dan patuh kepada yang tukang jagalnya tanpa melawan satupun dan itu memang luar biasa memang. Pemandangan yang luar biasa yang tidak dibuat-buat memang begitulah adanya dan itu bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwa hewan pun punya Tuhan. Hewan pun punya Tuhan, kita juga Tuhan, Tuhannya sama ya ini Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, silakan Ibu, Ibu masih ada? Ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan ada seseorang di de dekat saya lah orang itu yang saya tahu dia durhaka terus kepada dua orang tuanya di saat orang orangnya hidup dan saat ini ya saya lihat subah masya Allah kasihan hidupnya kayak dikejar-kejar dosa Pak Ustadz apa yang kita bisa bantu untuk mereka dan anak-anaknya itu aja Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh durhaka sama orang tua Ya. Tadi Duraka. orang itu sama orang tua. Nah sekarang dia ini merasa dikejar-kejar dosa, merasa bersalah gitu. Apa yang harus dilakukan? Baik, ya silakan. Sebagai penebusan begitu ya rasa bersalah dia. Uh, pertama Rasulullah pernah ditanya kepada ditanya oleh sahabatnya Rasulullah, bagaimana cara kita berbuat baik setelah orang tua kita meninggal dunia? Jelas, selain mendoakan, ya mengirim doa kepada mereka kemudian mungkin bersedekah atas nama mereka itu kan perbuatan baik semuanya juga termasuk menyambung silaturahim atau silaturahmi kepada orang-orang yang dekat dengan orang tua kita yang kita datang kepada mereka seperti anggap orang tua kita sendiri jadi betul-betul kita berbakti kepada mereka ya dengan niat seperti itu karena orang ini adalah orang dekatnya orang tua saya dekatnya bapak saya dengan ibu saya itu diantara salah satu bakti yang harus dilakukan Jelas, mendoakan, ya kan, kemudian bersedekah dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah, yang terpenting adalah bakti yang paling besar adalah menjadikan diri kita ini orang yang baik. Orang yang soleh, itu sudah bakti yang paling besar. Makanya berbakti kepada orang tua yang paling besar, yang terbesar adalah menjadikan diri ini soleh atau solehah. Itu sudah semuanya masuk, ya itu semuanya masuk sehingga ya kita sarankan orang itu supaya tobat kepada Allah ambil jalan yang benar, ikut belajar agama karena itulah jalan yang terbaik. Itu jalan yang terbaik sehingga kalau dia baik, orang tuanya pun akan mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Contohnya, Rasulullah pernah mengatakan dalam riwayat Abu Daud, nanti pada hari kiamat, orang-orang yang menghafal Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua mereka. Rasulullah mengatakan, "Lahuta, lahuta" taj, akan dipakaikan taj apa namanya, mahkota yang cahayanya lebih terang daripada matahari jika matahari di rumah kalian. Itu orang tua yang anaknya baca dan menghafal Quran dan mengamalkan Quran pastinya. Dan juga dipakaikan baju yang terangnya seperti matahari yang apabila matahari diletak di rumah mereka. Rasulullah s.a.w. mengatakan bagaimana pula orang yang membaca dan mengamalkan Quran itu sendiri. Artinya adalah apa? Dengan kita menjadi orang yang baik, otomatis orang tua kita nanti akan berbangga dan mendapatkan efek positif dari amalan kita. Itu sudah pasti, itu sudah pasti, sudah nggak bisa tawar menawar, sudah pasti itu. Apalagi kalau kita setiap hari mendoakannya. Rasulullah pernah mengatakan ada orang tua yang terkaget-kaget. Kata Allah, naiklah derajatmu, Fulan telah diampuni dosamu. Maka orang tersebut mengatakan, an ada ya Rob, dari mana ini ya Rob? Apa kata kata anak tersebut? Kata Allah tersebut mengatakan, ini dari anakmu yang mendoakan engkau ini dari anakmu yang mendoakan engkau. Nah dari hadis-hadis ini dan juga yang lainnya disimpulkan bahwa bakti yang paling tinggi, yang paling sempurna pada orang tua menjadikan diri kita ini orang yang baik. Maka otomatis amalannya pun akan nyampe kepada dua orang tua kita. Walaupun mungkin kita nggak niatkan khususan ilah dari fulan, nggak, itu pun otomatis akan nyampe kepada mereka, harta yang diwariskan kepada kita, ya kan, katakan dapat sejuta, dua juta, apalagi sampai miliar kita gunakan untuk kebaikan, otomatis nyampe kepada orang tua kita juga harta yang kita infakkan di jalan Allah, otomatis nyampe kepada kepada mereka juga nah ini mungkin uh, yang harus dilakukan dan tentunya harus banyak istighfar dan banyak bertobat kepada Allah demikian satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Nah, saya mau bertanya Pak Ustadz, biasanya kan kalau orang yang berkorban itu harus menyaksikan dan mentakbirkan dan menyebutkan untuk siapa korban itu. Nah terus kalau kita melalui online gimana, itu, Pak Ustadz? Itu sah apa tidak? Menyaksikan melalui online? Ya. Oh ya. Yeah. Baik. Kalau korban melalui online gitu kan ada, nah itu kan kita nggak bisa lihat. Oh ya, yeah. baik. Hukum menyaksikan hewan korban kita disembelih itu tidak wajib, tapi sunnah. Ini tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Sunnah artinya apa? Dijalankan, berpahala. Kalaupun tidak, yang penting tidak ingkar, maka tidak kenapa-kenapa. Apalagi karena uzur. Apalagi kalau kita memang nggak biasa melihat darah mengalir kan ada orang tuh kalau lihat darah mengalir langsung malah pingsan kita jadi repot ya kan mendingan orang begini jangan artinya kalau yang nggak kuat melihat darah mengalir mengucur jangan tapi kalau yang mampu melihat maka disunahkan untuk melihat bukan hanya melihat sebenarnya bahkan kalau di tempat kami di pondok kami kami ajarkan para ibu-ibu yang bisa yang tega yang mampu maka boleh juga disunahkan untuk menyembelih hewan korbannya ya sapi-sapi apa kambing biasanya silahkan ya dibantu oleh tim dia yang menyembelih yang menggorok leher si korban tersebut jika mampu perempuan bukan di bahkan disunahkan jika bisa dan ada kemungkinan kalaupun enggak tidak masalah lalu bagaimana kalau gitu kita mengamalkan sunnah tapi kita korbannya waktu itu daftarnya web online dan dikorbankan katakan di Sumatera ya katakan mungkin di Kalimantan Tui dan Jaya ya enggak ada masalah kalau mau minta ya di video kan juga enggak apa-apa Insya Allah udah ada pesunahnya juga kalaupun tidak tetap sah dan tetap kita dapat pahala demikian. Nah, saat ini menanyakan mengenai korban lagi. Misalnya, kita korban, ibu kayak saya. Misalnya, ikut korban itu uh, kita waktu korban itu atas nama kita sendiri, atau kita sam bilang juga atas nama untuk orang, orang kedua orang ketua kita. Gimana tuh, ustaz? Karena waktu saya ikut korban di rumah itu ada ada listnya dikasih buat siapa aja kan saya nggak biasa untuk diri sendiri aja atau sebaiknya kita bilang juga untuk kedua almarhum orang tua kita gimana Ustadz? Baik Barakallah fit. Uh, dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan udhiyah setiap satu tahun itu satu korban dalam riwayat hmm. yang lain satu korban minimal untuk satu keluarga. Jadi kalau kita, jadi maksudnya begini, satu kambing boleh itu atas nama satu keluarga, itu boleh, bukan harus ya, katakan kalau kita mampunya tahun ini cuma satu kambing ya sudah, saya sebagai seorang bapak, istri saya satu, anak saya lima, mungkin ada ibu saya di rumah ya sudah, atas nama keluarga Muhammad Amin atau Abu Abdurrahman, berarti sudah mencukupi semuanya itu dibolehkan. Tapi kalau kita punya kemampuan lebih dari itu boleh atas nama satu-satu istri sendiri, anak sendiri, istri yang kedua sendiri, istri yang keempat sendiri boleh juga tidak masalah. Boleh ke atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia? Memang ada sedikit perbedaan perdebatan ulama tentang hal ini. Ya kalau begitu boleh, tapi biasanya umumnya adalah begini. Kalau ada sapi katakan, sapi kan biasanya tujuh orang tujuh orang ya atas nama kita katakan yang masih hidup tiga atau empat nah sisanya atas nama orang tua kita boleh itu itu nggak ada perbedaan di antara ulama tapi kalau satu kambing atas nama keluarga kita atau orang tua kita ya bolehnya sih boleh tapi apakah nyampe apa tidak ya itu tidak tahu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas memang ada dalilnya Rasulullah pernah mengatakan punya dua korban. Dikatakan korbannya satu ini untuk Ali Muhammad untuk keluarga Nabi Muhammad sembelih satu lagi domba lagi di sebelah Rasulullah ini hadali ummati malam yudhohi ini untuk umatku yang belum berkorban nah ulama ngasih tatatan umatnya Rasulullah kan ada dua yang masih hidup dan sudah meninggal dunia berarti boleh juga dong kalau begitu berarti boleh juga dong kalau apa? kalau begitu jadi begitulah kurang lebih penting. mau pilih yang mana silakan dua-duanya ada dalilnya Oh ya, barakallahu fikum. Daging itu dibagi menjadi tiga bagian. Sebenarnya aslinya ya. Pertama untuk kita makan hari itu dan kalau bisa sarapan pertama adalah daging korban kalau bisa. Ya, kalau bisa agak susah. Untuk kita makan minimal, untuk kita simpan dan untuk kita sedekahkan atau kita bagi-bagikan. Kalau daging korban itu bukan hanya untuk orang yang miskin. Tetangga kita juga boleh. Enggak ada masalah. Tapi ya umumnya sih kalau memang kondisi kayak begini ya utamakanlah orang yang memang perlu. Kalau kita kan kebanyakan daging malah kolesterol nanti. Ya kan kasih mereka yang nggak pernah makan makan daging itu lebih utama pastinya demikian. Ya. Jadi boleh dimakan oleh kita bukan nggak boleh, boleh dimakan oleh kita boleh. Pak miha makan darinya kata Rasulullah. Jadi boleh sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, boleh sepertiga disedekahkan atau dibagi-bagi boleh. Mau disedekahkan semua juga ya juga boleh nggak ada masalah. Tapi yang nggak boleh adalah mengharamkan kita makan daging yang kita kurbankan. itu udah keluar dari syariat, itu yang tidak diperbolehkan. Gimana? Minimal batas waktu untuk dibagi. Oh, kita simpan dagingnya, baik. E, dalam kondisi umum itu boleh kapan saja. Memang pernah ada sebuah riwayat nggak boleh lebih dari tiga hari katanya. Berarti kan banyak banget yang disimpan itu. Tapi kalau kami karena kami kan memang diamanahi oleh umat Orang pada ngasih ke pondok Dan kami pondok kan ada santri Ada santri ya cukup banyak Sehingga kami di, di, di pondok itu kadang-kadang mau korban ini Di freezer kami itu masih penuh daging Karena kita masakan tiap hari santri nggak mau Katanya bosan Ustadz Santri sampai bosan makan daging Ntar di sana sama sekarang masih satu freezer besar masih ada itu hak kami ya terserah bagaimana kami menyimpannya tapi kalau kita yang pemilik juga nggak ada masalah kalau kondisi memang sedang normal tapi ulama mengatakan kalau kondisi sedang paceklik ekonomi sedang susah jangan menyimpan daging lama-lama artinya berarti daging kita disimpan semua nggak dibagi-bagi kepada masyarakat nah itu yang tujuan dari berkorban itu berarti tidak sempurna karena maksud berkorban adalah selain mensyukuri nikmat Allah berbagi dengan kanan kiri kita demikian mungkin pertanyaan terakhir boleh nggak dengan non muslim kalau zakat nggak boleh apalagi zakat apalagi zakat fitrah nggak boleh tapi kalau daging diperbolehkan sebagai ya, hadiah tekor, untuk mereka karena dihur lewat lima tiga ya tinggal satu menit lagi ya, ya terima kasih pada Ustaz B Abdurrahman Al Hazmi. waktu bu waktu udah selesai yang uh, bahas uh, luas sekali, padat sekali isinya. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya alamin. Sebelum ditutup, pengajian untuk Ahad berikutnya. Ahad besok, uh, insya Allah, yang akan mengisi Ustadz uh, Haji Sofian Munawar. Kami undang kembali ibu-ibu maupun bapak-bapak untuk menghadiri pengajian Ahad pagi mulai pukul 10 sampai waktu dhur ya. demikian mari kita tutup dengan baca subhanakallah bihamdika asyadu an la ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih billahi taufiq Wassalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh